Kembali bersama Ustazah Wawa dalam mata pelajaran Bahasa Arab tahun 6, bab 6, iaitu bab akhir dalam kemahiran membaca. Murid-murid, mari kita sama-sama mempelajari ad-dhamirul muttasil bil fi'lil mudhari', iaitu kata nama yang bersambung dengan kata kerja. Sila buka buku teks Bahasa Arab muka surat 112. Ana, saya. Penggunaan kata nama ana dalam perkataan fi'lul mudhari'i atau dalam bahasa Melayu kata kerja sedang berlaku adalah seperti berikut. Hamzah di awal perkataan sebagai singkatan ana, kemudian dimasukkan perkataan syahana menjadi ashanu, ashanu. Huruf hamzah di awal perkataan sebagai tanda dhamir ana yang bermaksud saya sedang mengecas, saya sedang mengecas. Fi'lul mudhari' bagi ana adalah ashanu, ashanu yang bermaksud saya sedang mengecas. Anta, kamu lelaki. Perkataan syahana dalam penggunaan fi'lul mudhari'i, yang mana fi'lul mudhari'i atau dalam bahasa Melayunya kata kerja sedang berlaku adalah seperti berikut. Huruf ta ditambah di awal perkataan sebagai singkatan kata nama enta, kemudian dimasukkan ke dalam perkataan syahana menjadi tashhanu, tashhanu. Huruf ta di awal perkataan sebagai singkatan enta bermaksud kamu lelaki sedang mengecas. Fi'lul mudhari'i di sini adalah tashhanu yang membawa maksud kamu lelaki sedang mengecas. Anti, kamu perempuan. Bagi perkataan syahana kata dasar, penggunaan kata nama anti dalam perkataan fi'lul mudhari'i atau kata kerja sedang berlaku adalah seperti berikut. Huruf ta di awal perkataan dan huruf ya serta nun di akhir perkataan ditambah sebagai singkatan kata nama anti, kemudian dimasukkan ke dalam perkataan syahana menjadi tashhanina, tashhanina. Huruf ta di awal perkataan dan huruf ya serta nun di akhir perkataan sebagai tanda dhamir anti yang membawa maksud kamu perempuan sedang mengecas. Fi'lul mudhari'i di sini adalah tashhanina, tashhanina yang membawa maksud kamu perempuan sedang mengecas.
huwa. Dhamir huwa bermaksud dia lelaki. Penggunaan kata nama huwa dalam perkataan fi'lul mudhari'i atau dalam bahasa Melayu, kata kerja sedang berlaku adalah seperti berikut. Huruf ya ditambah di awal perkataan sebagai singkatan dhamir huwa. Kemudian dimasukkan ke dalam perkataan syahana menjadi yashanu, yashanu. Huruf ya ditambah di awal perkataan sebagai singkatan dhamir huwa yang bermaksud dia lelaki sedang mengecas. Fi'lul mudhari'i di sini adalah yashanu, yashanu, bermaksud dia lelaki sedang mengecas. Hia, dia perempuan. Penggunaan kata nama hia dalam perkataan fi'lul mudhari'i atau dalam bahasa Melayu, kata kerja sedang berlaku adalah seperti berikut. Huruf ta ditambah di awal perkataan sebagai singkatan kata nama atau dhamir hia. Kemudian dimasukkan ke dalam perkataan syahana menjadi tashhanu, tashhanu. Huruf ta di awal perkataan tashhanu sebagai singkatan hia yang membawa maksud dia perempuan sedang mengecas. Fi'lul mudhari'i di sini adalah tashhanu, tashhanu, bermaksud dia perempuan sedang mengecas. Nahnu, dhamir nahnu bermaksud kami. Penggunaan kata nama nahnu dalam perkataan fi'lul mudhari'i atau dalam bahasa Melayu, kata kerja sedang berlaku adalah seperti berikut. Huruf nun ditambah di awal perkataan sebagai singkatan dhamir nahnu. Kemudian dimasukkan ke dalam perkataan syahana menjadi nashhanu, nashhanu. Huruf nun di awal perkataan nashhanu sebagai singkatan nahnu yang membawa maksud kami sedang mengecas. Fi'lul mudhari'i di sini adalah nashhanu, nashhanu, bermaksud kami sedang mengecas. Murid-murid, mari kita sama-sama ulang kaji pembelajaran pada hari ini. Bagi kata nama yang bersambung dengan fi'lul mudhari', pertama, ana ashhanu. Kedua, anta tashhanu. Ketiga, anti tashhanina. Keempat, huwa yashhanu. Kelima, hiya tashhanu. Dan yang keenam, nahnu nashhanu. Hadza faqat minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa, jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa pakai pelitup muka ya.